dengan menggunakan flex sensor, di mana flex sensor akan membaca gerak leher, di mana gerak leher nanti akan ditranslasikan menjadi gerak maju, belok kanan, belok kiri. Ya, harapannya adalah produk ini nanti bisa membantu orang-orang yang kesulitan dalam pergerakan, misalkan pasien stroke dan lain-lain, sehingga hanya dengan menggunakan kontrol leher prosedur dapat digerakkan lebih leluasa dan pasien dapat lebih maju. Saya bagian pengujian sensor, di mana sensor yang digunakan adalah sensor flexible, berukuran panjang 2,2. Jadi ada dua sensor, letak kiri dan kanan di depan, di mana kalau misalnya maju, bengkok mencekung ke dalam dua-duanya, jadi maju. Kalau ke kanan, yang kanan saja, yang ini seperti lurus, yang kiri seperti lurus, dan kalau misalnya belok kiri, yang kiri mencekung ke dalam dan ini lurus.